Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Cikgu Su ingin ajak anak-anak tentang kepentingan melatih otot mulut. Ha, anak-anak tahu tak penting tahu membuat aktiviti melatih otot mulut. Antara aktiviti-aktiviti yang anak-anak boleh lakukan untuk melatih otot mulut ialah yang pertama, meniup buih sabun iaitu bubble. Yang kedua, mengunyah gula-gula getah. Yang ketiga, meminum makanan menggunakan straw seperti puding ataupun jelly. Yang keempat, meniup bola kapas atas lantai menggunakan straw. Yang kelima, meniup belon. Yang keenam, menghisap gula-gula masam. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, bermain alat muzik iaitu harmonika ataupun kazoo. Antara kelebihan anak-anak melatih otot mulut adalah yang pertama, membantu masalah pertuturan anak-anak. Yang kedua, membantu anak-anak makan dengan lagi baik. Yang ketiga, membantu anak-anak bertutur dengan lebih jelas semasa membaca. Okey, Cikgu Su akan tunjukkan tiga aktiviti yang melibatkan otot mulut. Okey, yang pertama, aktiviti pertama, straw pick up numbers. Aktiviti kedua, ping pong play doh, straw maze. Dan aktiviti yang ketiga adalah cotton ball pick up. Okey, jom kita tengok. Okey anak-anak, untuk aktiviti yang pertama iaitu straw pick up numbers. Bahan-bahannya adalah pinggan, straw dan satu set numbers. Numbers ni cikgu ada lampirkan dalam lesson plan. Okey, macam mana anak-anak nak buat aktiviti ni? Anak perlu menggunakan straw dan mesti mengutip semua numbers ni menggunakan straw yang disedut dengan menggunakan mulut. Untuk aktiviti nombor 2 iaitu pingpong, play-doh, straw maze. Bahan-bahan diperlukan adalah straw, bola pingpong dan play-doh. Play-doh anak-anak perlu membentuk laluan, tak kisah macam mana, tapi mesti ada halangan. Okey, macam mana nak main aktiviti yang nombor 2? Jom kita tengok. Bola pingpong anak-anak perlu letakkan dekat hujung dan tiup menggunakan straw. Kalau bola pingpong terkeluar daripada laluan, anak-anak perlu memulakan balik daripada awal. Okey. Okey anak-anak, untuk aktiviti nombor 3 pula, bahan-bahan yang diperlukan adalah cotton ball, straw dan cawan. Okey, macam mana nak main aktiviti ni? Anak-anak perlu mengambil straw dan menyedut cotton ball menggunakan mulut dan memindahkannya ke dalam cawan. Okey. Daripada cawan, anak-anak perlu membuatnya semula. Okey, selamat mencuba anak-anak. Assalamualaikum.